Turnamen bola voli putri Awan Perkasa Cup 1 antar RW Kelurahan Tanjung Uma secara resmi dibuka oleh Andi Kusuma dengan memukul bola pertama kepada para peserta voli putri Awan Perkasa Cup. Turnamen ini sangat penting dan strategis karena dapat dijadikan sebagai salah satu ajang silaturahmi bagi RW yang ada di Kelurahan Tanjung Uma. Dalam sambutannya, Andi Kusuma berpesan agar seluruh pemain yang ikut dalam turnamen ini bisa bermain secara sportif, karena menang atau kalah adalah hal yang biasa demi menjunjung solidaritas antar pemain meski berlainan RW. Andi Kusuma berharap dengan adanya ajang ini dapat menciptakan bibit-bibit pemain voli yang handal. Harapan saya sebagai untuk para pemain, saya harap mereka bermain sportif, jangan ada keributan. Kalah menang hal yang biasa. Yang penting bagaimana kebersamaan itu yang dimunculkan. Jadi kondisinya di sini terlepas dari soal tahun politik, tapi dalam hal ini sudah menjadi habit saya. Kalau namanya warga ada teman-teman yang meminta dukungan hal-hal yang seperti ini, saya pasti oke. Tujuan dari turnamen Awan Perkasa Cup 1 ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi sesama RW 1 dengan RW yang lainnya. Saya melihatnya positif acara ini dilaksanakan, event-event yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sini, dan saya sangat mensupport acara ini. Selain itu memang ini merupakan acara untuk ajang silaturahmi antara sesama masyarakat yang ada di kelurahan di sini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.